Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayuhal muslimun rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bisa kembali berkumpul di majelis ilmu melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Jadid fi syarhi kitab Tauhid. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya, ampunan-Nya kepada penulis dan kepada siapapun yang mengambil manfaat dari tulisan beliau ini. Kita lanjutkan kembali, masih dalam bab tentang al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh dikata, ini termasuk bab yang sangat bermanfaat di dalam kitab Tauhid. Ini bab yang sangat berpengaruh dalam kehidupan seorang. Jadi mohon diperhatikan betul bab ini, dikuasai agar bisa dipraktekkan. Karena kalau kita belajar tidak ingin mempraktekkan, atau ingin mempraktekkan tapi enggak mempraktekkan juga, maka enggak ada faedahnya kita belajar. Walaupun berat, banyak orang mengatakan bab ini berat. Banyak orang mengatakan ya, ilmu ini ilmu yang terlalu tinggi, padahal biasa saja. Enggak ada yang terlalu, itu enggak ada. Kalau terlalu itu gulu, melampaui batas. Agama Allah itu pas. Enggak ada istilahnya agama apa ilmu ini terlalu berat, terlalu tinggi, enggak bisa dipraktekkan oleh orang awam. Bisa. Islam itu untuk semua. Agama Islam ini untuk semua. Kalau ada prasangka yang seperti itu prasangka yang salah. Kemungkinan karena dia belum belajar dengan baik. Belum memahami permasalahan ini dengan baik. Atau mungkin paham, setengah paham, tapi di dalam hati sudah ada penolakan. Ini masalahnya. Ini yang menjadi masalah. Sehingga kesannya ini masalah berat. Ini perkara berat. Kenapa? Di dalam hati masih ada zaig, masih ada penyimpangan. Makanya orang itu sulit menerima kebenaran ketika di dalam hati masih ada penolakan. Kita buka hati kita. Kalau kita mau belajar, mohon dulu kepada Allah, mohon taufik kepada Allah Ta'ala. Karena tanpa taufiknya kita enggak dapat ilmu. Mohon dibukakan ilmu kepada Allah. Ya. Allah yang Maha Pembuka, Al-Fattah. Ya Allah, bukakan ilmu kepadaku. Bukakan hatiku untuk bisa menerima ilmu-Mu. Ya. Kita lanjutkan. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an. Inna min da'fil yakin, sesungguhnya diantara bentuk kelemahan keyakinan, kelemahan keyakinan, al-yakin artinya kamalul iman, kesempurnaan iman. Jadi da'fil yakin berarti kelemahan dari kesempurnaan iman. Imannya enggak sempurna, ada iman tapi lemah. Lemah iman, ya. Do'ful yakin sama dengan lemah iman. Lemah iman, tanda lemah iman. Di antara bentuk lemah iman, bukti lemah iman. Perhatikan apa saja bukti lemah iman. Barangkali ada di diri kita, kita hilangkan biar tidak lemah iman kita. Yaitu apa? Anturdin nasa bisakhotillah. Kamu mencari ridho manusia dengan resiko dimurkai Allah. Kenapa begitu? Karena lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah.
Kaitannya dengan bab kita, masih bab takut. Di dalam syarah kalimat dijelaskan di situ, tu'thiru ridon nas ala ridolloh, lebih mengutamakan ridho manusia daripada ridho Allah. Itu sudah cukup untuk mendatangkan murka Allah. Jadi kalau kita lebih memilih ridho manusia daripada ridho Allah, enggak meninggalkan ridho Allah, cuma lebih mengutamakan ridho manusia. Masih juga cari ridho Allah, tapi lebih mengutamakan ridho manusia, maka Allah murka, mendatangkan murka Allah Ta'ala. Maka itu sudah dikatakan mencari murka Allah, ya, dengan resiko dimurkai oleh Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, wa antahmadahum ala rizqillah, kamu memuji manusia atas rizki dari Allah. Rizki dari Allah, tapi yang dipuji manusia. Kata pensyarah di sini, antashkurahum, kamu bersyukur kepada manusia, ala mawasolaka ala aidihim, apa terhadap apa yang sampai kepadamu dari tangan mereka, minan ni'mah, dari nikmat, watan salmun'im al-haqiqi wa huwa Allah, dan kamu lupa dengan pemberi nikmat yang sebenarnya, yaitu Allah. Berterima kasih ke orang tapi enggak bersyukur ke Allah, ini lemah iman. Yang kedua, ya, lemah iman yang kedua, gampang memuji orang tapi enggak bersyukur, enggak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wa antadummahum ala ma lam yu'tikallah, dan kamu mencela manusia atas apa yang Allah enggak berikan kepadamu. Maksudnya di dalam syarah dikatakan, ai idza talabta minhum syai'an, yaitu jika kamu meminta dari mereka sesuatu, minta sesuatu dari manusia, misalnya datang ke orang kaya meminta, bukan minta sih, pinjam uang, tapi ditolak, keluar, pulang, bilang ke orang-orang, orang pelit, saya minjam aja enggak dikasih, dicela, dicela orang itu, ya. Maka ini bentuk lemah iman. Wa mana'uka damamtahum, ya, ketika kamu minta sesuatu dari mereka manusia, kemudian mereka menghalangi, enggak mau memberi, kamu mencela mereka. Ala dzalika, atas perbuatan itu. Wa nasita anal mani al haqiqi huwa Allah, dan kamu lupa bahwa yang menghalangi yang sebenarnya adalah Allah. Rizki itu semua dari Allah, nikmat itu semuanya dari Allah. Kita lupa Allah yang ngatur orang itu. Seakan-akan cuma orang itu, lupa dengan takdir, lupa dengan aturan Allah. Ini bentuk lemah iman. Ya, bentuk lemah iman. Kemudian Nabi menjelaskan, inna rizqallahi, sesungguhnya rizki Allah, la yajurruhu hirsu harisin, tidak bisa diseret oleh semangatnya orang yang semangat. Semangat seperti apapun antum cari duit, enggak bakal nambah apa yang sudah Allah tulis. Ya. Walaupun memang nyata beda, kalau orang malas dengan orang semangat lebih banyak rezekinya yang semangat, tapi enggak semua. Yang jelas semuanya sudah ditulis oleh Allah, masing-masing jatahnya sudah ditulis oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai, maksudnya apa, gara-gara mengejar duit sampai lupa hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai gara-gara cari duit lupa waktu sholat, ninggalkan sholat di masjid, sholat tidak di awal waktu, dan sebagainya, banyak. Ini menunjukkan apa? Kelemahan iman. Yakin saja, sesemangat apapun antum bekerja, tetap saja rezeki antum segitu, enggak lebih. Makanya jangan sampai sudah datang menghadap Allah, kita sholat ingin mencari ridha Allah, tetap juga dalam sholat kita mikirin duit lagi. Ini tanda kalau kita lemah iman, kita enggak yakin dengan Allah Ta'ala, lemah keyakinan. Dan ini bentuk su'udzon namanya,
buruk sangka kepada Allah. Seakan-akan kalau kita ikhlas, rizki kita berkurang. Kalau kita khusyuk dalam sholat, seakan-akan mengurangi jatah rizki, sehingga kita sholat gak mau khusyuk, masih mikirin rizki lagi, masih ngelanjutin hitung-hitungan duit lagi, masih mikir rencana ke depan ini planningnya mau apa lagi, gak habis-habis urusan dunia. Kurang yakin dengan Allah, ya, kurang yakin dengan Allah. Ini namanya su'udan pada Allah, buruk sangka, gak yakin kalau Allah yang menjamin rizki kita. Kemudian kata Nabi SAW, wala yarudduhu karohiyatu karihin, rizki Allah juga gak bisa dihalangi oleh orang yang benci. Antum gak mau dapat rizki, kalau memang udah jatah dari Allah, antum akan dikasih oleh Allah Ta'ala, walaupun antum gak suka. Kalau antum gak suka dapat itu, ya sudah, salurkan lagi di jalan Allah. Alhamdulillah, menjadi rizki yang kekal abadi di akhirat. Nah, ini keimanan. Kalau orang kuat iman, walaupun dia gak mau dunia, dia lari dikejar dunia. Tapi orang lemah iman, dia lari mengejar dunia, terseok-seok mengejar dunia, tetap aja jatahnya gak lebih dari yang Allah tetapkan. Itu kerugian orang lemah iman. Makanya kuatkan iman. Kalau kita kuat iman, tenang hidup. Jatah sudah jelas, jatah sudah pasti, gak kurang, gak lebih. Antum gak akan mati sebelum lengkap rizkinya. Itu namanya yakin. Kebanyakan orang lemah iman di situ, sehingga mereka berupaya mencari yang haram, karena prinsipnya cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Lemah iman, buruk sangka kepada Allah. Seakan-akan kalau kita menghindari riba, gak bakal dapat makanan. Seakan-akan kalau kita menghindari korupsi, gak dapat rizki dari Allah. Buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian orang, dulu Ustaz, dulu sebelum saya kenal ngaji, rizki saya banyak. Soalnya dulu waktu itu gak ngerti yang haram-haram, gak ngerti. Ternyata begitu ngaji, oh ini gak boleh, ini gak boleh. Sekarang jadi miskin Ustaz. Sekarang gak bisa jalan-jalan. Belum miskin sebenarnya, cuma gak bisa seperti gaya hidup kemarin. Perasaannya aja miskin. Setan itu yang mengatakan begitu. Belum miskin, kalau masih makan, masih bisa makan, masih cukup. Di antara sahabat, di antara kehidupan Rasul, kelaparan, kita gak sampai seperti itu, ya. Bukan miskin sebenarnya, ya. Tapi begitu ujian datang, kenapa setelah kita kenal kajian kok jadi sempit rizki? Apakah ini tanda kasih sayang Allah atau gimana? Iya betul, tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tuh kalau sayang hambanya, dihalangi dari dunia, biar apa? Fokus ke Allah Ta'ala. Orang itu kalau beri taufik oleh Allah, dia mengejar Allah, meninggalkan dunia. Kalau orang diterlantarkan oleh Allah, mengejar dunia, meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Dunia hanya sebagian kecil dari karunia Allah, kecil sekali. Allah punya rahmat 100 kata Rasul. Satu bagian darinya ditaruh di dunia, yang 99 masih sisakan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ini pun perbandingan pendekatan. Hakikatnya lebih dari itu. Dalam hadis Qudsi, Allah menyatakan, ya ibadi wahai hamba-hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum, seandainya awal kalian sampai akhir kalian, insakum wa jinnakum, jin dan manusianya semua, semua manusia, semua jin dari awal sampai akhir, sampai kiamat, yakumu ala sa'idin wahid, semuanya berdiri di satu dataran, dan semua meminta berdoa kepada Allah, dan masing-masing diberi atas permintaannya, semua diberi, maka hal itu tidak mengurangi apa yang ada di sisiku kata Allah, kecuali hanya seperti jarum yang dicelupkan di samudra, kemudian diambil itulah satu tetes yang ada di jarum itu. Itu yang berkurang dari rizki Allah Ta'ala. Banyak orang yang memperebutkan satu tetes dan meninggalkan samudra. Itulah orang yang mengejar dunia dan melupakan akhirat. Kita tugasnya beribadah kepada Allah. Jangan kemudian lupa tugas utama, malah sibuk dengan yang bukan tugas utama. Kita nggak ditugaskan untuk menjadi penguasa dunia, sama sekali tidak. Dunia itu hanya pengantar saja. Sebagaimana Nabi, wahai Nabi, kenapa engkau tidak membeli kasur?
membekas di muka beliau, tikar keras jadi bekas. Umar sedih melihat itu. Kata Rasul, mali walid dunia, apa hubunganku dengan dunia? Dunia itu aku tinggalkan, sebentar lagi aku akan tinggalkan. Seperti seorang penunggang kendaraan bersafar, kemudian berteduh di bawah pohon, kemudian pergi meninggalkan pohon itu. Itulah dunia. Mau ngapain di dunia? Kun fid dunia ka'annaka ghariban, jadilah di dunia seperti orang asing, au abiru sabilin, atau cuma orang numpang lewat saja. Begitu Islam mengajarkan kepada kita. Tapi banyak orang yang lebih mengejar satu tetes dan lupa samudra. Satu tetes dikejar, diperebutkan dari awal sampai akhir manusia, jin bahkan ikut, semua. Satu tetes saja samudra dilupakan. Na'udzubillah min dzalik. Begitulah manusia. Sekedar kita nyari ikan teri, kejar-kejar, ada ikan gabus yang dipegang lepas, itu udah merupakan kebodohan. Bagaimana ini satu tetes dicari, samudra dihilangkan, ditinggalkan. Kebodohan yang luar biasa. Begitulah manusia yang masih mencari ridha manusia dan lupa dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan itu lemah iman dan itulah su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, hampir-hampir tidak ada orang yang selamat dari su'udzon kepada Allah. Hampir-hampir tidak ada. Mungkin yang selamat dari su'udzon kepada Allah cuma para nabi. Selain nabi, rata-rata su'udzon kepada Allah. Apa bentuknya? Seperti ini. Ini fenomena-fenomena yang disebutkan dalam hadis ini, fenomena-fenomena su'udzon kepada Allah taala. Ketika kita pandai bermujamalah kepada orang, ya berkata baik, berbuat baik pada orang, karena orang itu menguntungkan dunia kita. Su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kalau kita berbuat baik, kita beramal soleh, kita enggak dapat kebaikan dari Allah taala, seakan-akan. Ya. Ketika Allah merintahkan kita untuk sholat malam, berat untuk sholat malam, seakan-akan kalau sholat malam rugi ketika kehilangan tidur. Rugi kehilangan tidur, coba. Masya Allah. Dan ini sering kita lakukan. Sering kita kehilangan kebaikan, fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Rela demi sekedar tidur meninggalkan karunia Allah yang besar. Allah datang ke langit dunia, kita enggak peduli dengan itu. Akhirnya besoknya kita bilang, kok hidup susah, kok hidup penuh masalah, kok ini dan seterusnya. Lah gimana Allah datang antum enggak peduli? Allah datang dan mengatakan apa? Siapa minta aku beri, siapa berdoa aku kabulkan, siapa mohon ampun aku ampuni. Kemudian kita tinggal tidur begitu saja. Kita lebih mencari dunia daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk-bentuk su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kebanyakan manusia itu su'udzon kepada Allah taala. Ya, sampai ke tingkat para ustadz sekalipun, sampai ke tingkat para dai sekalipun, banyak yang masih su'udzon kepada Allah. Ketika berkata belum tentu berkata yang hak. Khawatir ditinggalkan manusia. Ketika berdakwah inginnya manusia semuanya suka. Ini su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk lemah iman. Ya, ketika menyatakan hukum berani merubah hukum. Cari yang paling ringan, yang paling mudah untuk umat. Ini termasuk fenomena bagaimana lemahnya iman. Nauzubillah min dzalik. Antum jangan mikir dai siapapun. Yang jelas ini adalah pelajaran buat kita semua. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kita ketika berkata mujamalah hanya cari pujian manusia, hanya cari ridha manusia. Cari ridha Allah, lebih penting ridha Allah daripada ridha manusia. Untuk apa diridhai oleh jutaan manusia, ya, menjadi dai sejuta umat, menjadi dai sejuta followers, untuk apa kalau Allah enggak ridha kepada kita? Untuk apa kita hidup? Ingat, kita cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid. Itu bedanya tauhid dengan fikih tuh. Tauhid itu mengajari kita tuh hidup karena Allah. Tauhid itu mengajari kita lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Dan itu prakteknya enggak gampang. Teorinya gampang sekali. Ya, ilmu akidah tauhid itu khilafnya sedikit, enggak kayak fikih, bingung kita ngapal khilaf. Ini gampang secara teori, tapi prakteknya super sulit.
Hanya sedikit orang yang diberi taufik oleh Allah untuk bisa mempraktekkan tauhid ini. Ya. Maka bersyukur ketika kita bisa mengkaji tauhid dan mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Nikmat paling besar yang diperoleh seorang hamba ketika bisa mempraktekkan tauhid. Syarah ijmali. Yukhbiruna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengkhabarkan kepada kita fi hadal hadis, dalam hadis ini, anna min dha'fi imani syakhsi, bahasanya di antara kelemahan iman seseorang, wa yakinihi, dan lemah keyakinannya, an yujamilan nas, yaitu bersikap baik kepada manusia, fi aqwalihi, dalam ucapannya, wa af'alihi, dan perbuatannya, ala hisabiddin, dengan mengorbankan agama. Jadi bersikap baik ke orang dengan ucapan maupun perbuatan, tapi resikonya mengorbankan agama. Ini lemah iman. Lemah iman. Fayu'thiru ridho nasi ala ridho Allah. Lebih mengutamakan ridho manusia daripada ridho Allah. Wa yashkurun nasa ala ma wasalahu. Kemudian mensyukuri manusia atas apa yang sampai kepadanya dari nikmat Allah. Nikmat Allah, lupa bersyukur pada Allah. Terima kasihnya ke orang luar biasa. Sampai sujud-sujud ke orang kadang. Rukuk ke orang. Cium tangannya gara-gara dikasih sesuatu. Masya Allah. Itu baru speser dunia kecil. Tidak ada apa-apanya dibanding ridha Allah Ta'ala. Ya, orang rela menghinakan diri di hadapan orang lain hanya karena dunia yang sedikit, mengorbankan agama Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa yadummahum ala mala malam yaqdirhu Allahu lahu ala aidihim. Kemudian mencela manusia atas apa yang Allah belum takdirkan untuknya atas tangan mereka, melalui tangan mereka. Jadi ketika orang enggak menyampaikan sesuatu kepada kita, kita mencela mereka. Padahal itu takdir Allah. Takdir Allah, dan kita pun enggak boleh mencela takdir. Artinya keburukan apapun yang kita rasakan di dunia ini enggak boleh mencela Allah Ta'ala. Keburukan apapun yang kita terima di dunia ini enggak boleh mencela Allah, dan enggak boleh juga mencela manusia. Mencela itu semuanya jelek. Ya, kecuali mencela dosa dan maksiat. Kecuali mencela kesyirikan dan kekufuran. Mencela kebid'ahan dan segala kemungkaran. Itu baru bagus. Adapun mencela Allah, kufur. Mencela manusia, fusuk. Sibabul muslim fusukun. Mencela muslim adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah kekufuran, kufur asghar. Ya, jadi jangan sampai kita gampang mencela manusia gara-gara nggak dapat dunia. Antum daftar jadi anggota sesuatu, ditolak misalnya, jangan mencela. Memang Allah belum takdirkan, ingat itu takdir semua. Antum daftar kerja, ditolak, jangan mencela. Allah belum takdirkan, ingat itu. Antum daftar jadi menantu, ditolak, jangan mencela, ya. Karena Allah belum takdirkan. Banyak orang mencela seperti itu, sering terjadi itu, lemah iman yang seperti itu. Kenapa antum ditolak? Mungkin antum perlu introspeksi diri, ada sesuatu pada diri antum. Jangan cuma nyalahkan calon mertua, ya. Antum yang salah. Koreksi diri. Ini lemah iman namanya, ya. Karena tidak akan terjadi penolakan kecuali takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun belum berakhir sebenarnya, belum kiamat, ya. Dunia belum kiamat kalau antum ditolak oleh si fulana. Masih ada fulanat yang lain. Banyak, ya. Seakan-akan dunia sudah kiamat kalau antum ditolak. Ini bahaya seperti itu. Ini lemah iman, ya. Suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau harus saya kasih tahu, hati manusia itu terbagi dua.
satu isinya yakin, satu isinya suudon kepada Allah. Maka kalau yakinnya kuat, suudonnya menyempit, persentasenya ada. Kalau yakinnya 90%, suudonnya masih 10%. Tapi kalau suudonnya banyak, yakinnya enggak ada, bisa hilang iman. Begitulah hati kita. Makanya Ibnu Qayyim bilang, hampir-hampir enggak ada orang yang selamat dari suudon kepada Allah, karena yakinnya belum 100%. Siapa yang yakin 100%? Nabi. Kita pasti ada unsur suudon pada Allah, pasti itu ada. Ya. Makanya kuatkan keyakinan, biar kita nggak sering suudon pada Allah. Lupa kalau itu takdir Allah, itu suudon, ya. Termasuk bentuk suudon. Kalau dapat musibah nyalahkan, ya Allah salahku apa gitu, masya Allah. Suudon pada Allah seperti itu. Allah tuh sudah baik banget ngasih musibahnya cuma begitu. Kalau Allah mau menyegerakan adab, antum enggak tersisa di dunia ini. Begitu Allah bilang di Quran. Seandainya Allah timpakan adab dari setiap kesalahan, tidak tersisa satu dabbah pun di dunia ini. Binatang melata pun enggak tersisa. Apalagi manusia yang banyak dosa. Habis. Tapi semua ditunda oleh Allah. Di antara nama Allah Al-Mu'akhir. Al-Mu'akhir nama Allah. Apa itu artinya? Yang menunda adab. Di antara maknanya, Allah itu menunda adab. Jangan dikira kalau antum melakukan salah kemudian enggak ada hukuman berarti Allah memaafkan. Belum tentu, cuma ditunda oleh Allah. Ya, langsung tobat, segera tobat. Artinya Allah menunda adab biar ada kesempatan untuk bertobat. Ya, bukan Allah sudah memaafkan, belum tentu. Jadi segera bertobat. Kalau antum salah, segera bertobat. Sebelum terlambat. Jadi inilah lemah iman, mencela manusia atas apa yang tidak Allah takdirkan. Lupa dengan takdir Allah intinya, lemah iman. Lemah imannya kepada takdir. Kemudian wayansa aw yatanasa, dia lupa atau pura-pura lupa. Apa itu? Al-annal munkim mun'im al-haqiqi wal mani al-haqiqi huwallah. Bahasanya pemberi nikmat hakiki atau penahan nikmat hakiki itulah Allah Ta'ala. Enggak ada kaitannya dengan manusia. Manusia cuma sebab. Jadi jangan puji manusia, jangan cela manusia. Apakah artinya enggak boleh berterima kasih sama orang? Boleh. Dengan syarat manusia hanya sebab. Adapun pemberi hakiki adalah Allah. Ada itikad itu. Kalau sampai kita lupa Allah, ini mensyukuri manusia haram hukumnya. Harus itu. Jangan bergantung kepada manusia. Jangan kepada orang baik, oh kata-katanya bagus, mujinya luar biasa. Biar apa? Besok dikasih lagi. Itu kelakuan para penyair di kalangan para raja dulu. Para raja itu punya penyair-penyair yang isi syairnya itu muji raja biar dapat duit. Raja pun senang cuma dipuji, padahal pujian palsu. Ya, inilah manusia. Manusia cinta dunia. Sang raja cinta pujian, sang penyair cinta duit. Sama-sama cinta dunia. Makanya orang beriman tidak begitu, ya. Orang yang kuat yakinnya tidak seperti itu. Tsumma yukhbirun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan anal fadla kullahu biyadillah, bahwasanya karunia semuanya di tangan Allah Ta'ala. Yu'tihi may yasha, yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Wa annahu la yastati'u ahadun jalbahu, bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa meraihnya, meraih karunia Allah. Walau balagha fil hirsi ghayatahu, walaupun ambisinya mencapai puncaknya. Kalau Allah enggak berikan enggak akan dapat. Kalau Allah enggak takdirkan enggak akan dapat. Wa la yastati'u ahadun daf'ahu, dan tidak ada seorang pun yang bisa menolak karunia Allah Ta'ala. Walau balagha fil kurhi syiddatahu, meskipun kebenciannya sampai puncaknya. Ya. Begitu karunia Allah Ta'ala. Antum suka enggak suka dapat duit, dapat rizki, dapat makan, dapat rizki dari Allah Ta'ala, suka enggak suka. Tapi sarananya perintah Allah apa? Usaha, ikhtiar. Ikhtiar dengan yang halal sambil tawakal minta kepada Allah Ta'ala.
maka Allah akan berikan seperti apa yang sudah Allah tulis sebelum antum diciptakan Allah. Sebelum langit dan bumi Allah ciptakan, sudah ditulis rezeki kita. Sudah Allah tulis rezeki kita. Jadi enggak usah khawatir, enggak usah bingung. Enggak usah terlalu berbasa-basi ke orang, terlalu memuji orang, kemudian kita lupa kalau itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Faedah dari hadis ini, anal iman yazidu wa yanqusu wa yaqwa wa yadhuf. Iman itu bertambah dan berkurang, menguat dan melemah. Dari kata hadis di sini, dha'fil yakin, lemahnya keyakinan. Berarti ada yang lemah. Iman itu ada yang lemah, ada yang kuat. Ada melemah, ada menguat. Nah, ini yang disebutkan di sini, ini tandanya, tanda-tanda lemah iman itu begitu. Maka jangan begitu biar iman kita kuat. Jangan seperti itu biar iman kita itu kuat. Kemudian yang kedua, anal a'mal minal iman. Amalan itu termasuk iman. Amalan termasuk iman. Berpengaruh kepada iman dan dia bagian dari iman. Kemudian yang ketiga, penetapan sifat sukht bagi Allah. Sifat murka, Allah itu bisa murka. Ya, ini diingkari oleh seluruh ahli bid'ah dalam masalah asma wa sifat. Seluruh ahli taktil mengingkari sifat murka. Allah enggak murka. Kalau Allah murka nanti sama dengan manusia. Enggak mungkin Allah murka. Begitu mengingkari hadis dan ayat. Kemudian yang keempat, haramnya bersyukur kepada manusia jika meyakini bahwasanya nikmat datang dari mereka secara merdeka. Ya, artinya secara istiqlal, sendirian, tanpa dari Allah Ta'ala. Yang kelima, haramnya mencela manusia atas apa yang Allah belum takdirkan. Jadi kalau kita enggak diberi manusia, jangan mencela manusia. Ya. Belum diberi sesuatu oleh manusia, jangan mencela manusia. Walaupun itu hak kita, apalagi bukan hak kita ya. Kalau antum ngelamar anak orang itu bukan hak antum. Walaupun hak antum pun jangan mencela. Misalnya antum sudah kerja, belum dikasih upah. Ya sudah dituntut, tapi gak usah mencela. Gak usah mencela. Tuntut sesuai dengan hak antum. Atau laporkan pihak yang bertanggung jawab, yang berwajib, yang punya wewenang. Kemudian yang keenam, kebaikan dan keburukan ditakdirkan atau takdir dari Allah Ta'ala. Dua-duanya takdir dari Allah Ta'ala. Ini namanya kuat iman ya. Kalau kita kuat iman, iman bertakdir terutama, itu sangat berpengaruh ya. Tauhid itu kaitannya dengan takdir kuat banget. Nah, tauhid rububiyah itu masih. Takdir, iman pada takdir itu bagian dari tauhid rububiyah. Karena rububiyah itu artinya Allah lah pengatur kehidupan kita. Pengatur itu dengan takdir diantaranya. Jadi semua aturan hidupnya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang kuat imannya di situ, ya, kuat iman kepada takdir, kuat pula tauhidnya. Sama, saling berkaitan. Yang lemah, lemah. Jadi kalau lemah keimanan kita kepada takdir, maka kita gampang mencela orang. Ya. Kalau lemah kita imannya berat takdir, gampang memuji orang. Karena berharap sesuatu dari orang. Jadi ada harapan besar ke orang lain. Ya. Tauhid itu mengajari kita agar kita berharap besar kepada yang maha besar. Bukan berharap besar kepada orang yang kecil. Orang ini gak bisa apa-apa sebenarnya. Orang itu cuma jalan. Allah yang menetapkan. Kenapa ada orang mencintai kita? Kenapa istri antum mencintai antum? Karena Allah yang bikin cinta itu. Kalau Allah gak bikin, gak bakalan cinta. Makanya jangan mengejar cinta orang, jangan mengemis cinta orang. Tapi carilah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rugi orang yang mengemis cinta ya. Karena cinta enggak bisa dipaksa. Kalau Allah enggak berikan enggak ada. Cinta itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Munasabatul hadis lil bab. Kesesuaian hadis dengan bab.
haitsu dalal hadis ala tahrimi tarki syai' minal wajib khaufan minan nas. Di mana hadis ini menunjukkan atas haramnya meninggalkan sesuatu yang wajib karena takut dari manusia. Enggak ada lafaz itu dalam hadis. Bab ini berkaitan dengan takut kan? Itu hubungannya apa? Dalam hadis ini orang cari ridho manusia. Kenapa? Takut dari manusia sehingga dicari ridhonya. Sampai meninggalkan kewajiban agama, sampai meninggalkan ridho Allah. Ya. Ini berarti perkara yang diharamkan karena ini adalah bertentangan dengan tauhid. Contohnya gimana sih orang yang meninggalkan kewajiban karena takut manusia? Seperti di awal pembahasan kita, orang yang meninggalkan jihad karena takut manusia, haram hukumnya. Orang yang meninggalkan jenggot karena takut manusia, haram hukumnya. Ketika meninggalkan jenggot karena takut kepada manusia, ya, bahaya. Sampai saya pernah bertanya kepada seorang ustadz, ustadz gimana tuh hukumnya orang yang bekerja tapi memang wajib hukumnya mencukur jenggot itu gimana gitu. Sementara dia kalau keluar kerja nggak bisa, nggak mungkin. Banyak yang begitu kan. Ustadz itu pun bingung jawabnya. Cuma beliau mengatakan ya kalau mau dibilang nggak dosa ya nggak mungkin, itu jelas dosa. Akhirnya kata beliau sudah, perbanyak tobat saja. Jadi hari-hari tobat untuk mentobati cukuran jenggotnya itu. Masya Allah. Sambil kerja, tiap hari kan dia dalam keadaan jenggotnya tercukur kan. Gak dipasang lagi. Gitu. Jadi sudah, perbanyak tobat kalau gitu. Jelas, bagaimanapun juga itu adalah dosa. Bertobat. Itu kalau lebih takut ke Allah daripada ke manusia, tobat. Ya maksimalnya tobat mungkin sampai harus keluar, mungkin ya. Yang jelas ustadz itu nggak sampai bilang begitu. Kemudian termasuk juga orang meninggalkan kewajiban karena takut kepada manusia, dan ini banyak dialami oleh para guru, para ustadz, para dai. Berat jadi dai. Ketika harus mengatakan yang hak, resikonya dibenci orang. Berat sekali. Ketika harus mengatakan ini syirik, padahal di kalangan kaum musyrikin. Ketika harus mengatakan ini bid'ah, padahal di kalangan ahli bid'ah. Ketika mengatakan ini maksiat, di kalangan ahli maksiat. Itu tantangan. Sebagian orang gak kuat menghadapi tantangan itu. Berat. Ya, padahal mereka pun gak langsung mukulin gitu, enggak. Cuma resikonya khawatir ditinggalkan, besok nggak laku lagi, besok nggak diundang lagi. Begitu menjadi alasan, lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai rela merubah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillahi min dzalik. Dan fenomena ini banyak. Ya kalau antum pelajari Al-Quran dan As-Sunnah dan antum bandingkan dengan beberapa orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam berfatwa. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita, berikan rasa takut yang besar kepadanya sehingga tidak melebihi, ya, sehingga tidak melebihkan takut kepada manusia daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulahadhah. Perhatian. Sanad hadis ini lemah, akan tetapi dalil-dalil yang lain menguatkan. Secara makna benar. Ini riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri marfu'an, ya cuma dibilang begitu marfu. Kemudian yang mbak, al-jam' baina hadal hadis, menggabung antara hadis ini dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nas la yashkurillah, siapa yang tidak bersyukur kepada manusia berarti belum bersyukur kepada Allah. Ya. Padahal dibilang tadi katanya enggak boleh berterima kasih ke orang. Bukan gitu maksudnya. Maksudnya apa? Annahu yajuzu syukrul insan, boleh mensyukuri manusia ala asas, tapi atas dasar annahu sababun, bahwasanya manusia hanyalah sebab. Ya. Wa yahrumu syukruhu, dan haram mensyukuri manusia
idza taqada, jika meyakini annahu al-mun'im al-haqiqi, kalau manusia itulah pemberi nikmat yang sebenarnya. Itu yang haram. Lupa dengan Allah intinya, itu yang haram. Kemudian hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manil, ini juga hadis luar biasa nih. Kalau bisa dihafal ini hadis, luar biasa. Manil tamasa ridallahi bisakhatin nas. Siapa yang mencari ridha Allah walaupun dengan resiko dibenci manusia, dimarahi, dimurkai manusia. Dan ini banyak. Kalau antum mencari ridha Allah, banyak manusia yang enggak suka. Cuma antum pakai jenggot aja banyak orang enggak suka. Padahal jenggot antum, bukan jenggot orang. Cuma antum pakai celana cingkrang saja banyak manusia yang enggak suka. Padahal celana antum juga yang dipotong, bukan celana orang. Coba, begitulah usilnya manusia. Kita enggak ganggu mereka, kita enggak mencela mereka. Kita menasihati mereka, panjangkan jenggot, potong celana. Nasihat bentuknya enggak mencela. Tapi mereka menyakiti, kita menasihati mereka menyakiti. Enggak apa-apa, sabar. Mencari ridha Allah walaupun resiko dibenci manusia. Maka apa? Radhiyallahu anhu, Allah akan ridha kepadanya, tenang. Kalau memang antum target hidup itu mencari ridha Allah, tenang saja. Allah akan ridha. Bahkan apa? Wa ardal anhu annas. Allah bahkan membuat manusia ridha kepadanya. Jadi jangan cari ridha orang. Carilah ridha Allah. Allah akan berikan bonus nanti. Orang pun akan jadi ridha kalau Allah bikin ridha. Semua Allah yang bikin. Ya. Makanya orang yang kerjaannya cari cinta manusia, cari ridha manusia, capek, gak bakalan ketemu. Seperti kisahnya bapak, anak, dan keledai, masyhur itu. Kondisi apapun selalu manusia ada yang gak ridha. Jadi cari ridha Allah. Maka dari sini bisa kita petik kesimpulan, siapa yang tidak mencari ridho manusia akan dapat ridho manusia. Perhatikan itu awal hadis. Siapa cari ridho Allah walaupun dimurkai manusia, kan dia nggak cari ridho manusia. Apa terakhirnya? Allah akan ridho dan Allah akan bikin manusia pun ridho. Antum nggak usah cari ridho orang, orang akan ridho sama antum. Tenang saja, nggak usah cari ridho orang. Rugi kita hidup cari ridho orang. Cari ridho Allah. Antum berumah tangga, berbuat baik ke istri, jangan cari ridho istri, biasa aja, santai aja. Cari ridho Allah. Kenapa antum ngasih makan istri? Allah yang perintah. Kenapa antum menyayangi istri? Allah yang perintah. Bukan karena dia, bukan. Dia mau ridho, mau enggak ridho, terserah. Yang penting Allah ridho. Nanti akhirnya dia akan ridho. Walaupun ridhonya setelah kita mati, oh ternyata suamiku baik, udah mati, enggak masalah. Wong kita enggak cari ridho dia kok. Kadang ada orang begitu. Enggak paham kita berbuat baik kepadanya, baru paham setelah mati. Berarti orang itu baik ya, selama ini kita enggak tahu. Selalu kita ejek. Kalau diejek enggak balas, oh berarti baik. Enggak paham. Enggak masalah. Wong kita enggak cari ridho mereka kok. Antum kalau hidup enggak cari ridho orang, tenang hidup antum. Enggak pernah kecewa, enggak pernah menyesal. Berbuat baik, udah saya kasih baik-baik kok dia enggak berterima kasih. Ya enggak masalah. Wong antum enggak cari terima kasih dari manusia. Kalau memberi enggak berharap syukur dari manusia. Itu orang yang cari ridha Allah. Kalau berbuat baik enggak berharap timbal balik dari orang lain, itu cari ridha Allah. Itu ahli tauhid tuh begitu. Kalau antum belum begitu, belum ahli tauhid. Ya masih belajar. Tapi upayakan untuk terus ditingkatkan. Kalau kita hidup itu karena Allah, bukan karena manusia. Jadi tauhid itu begitu intinya ya. Ajaran tauhid itu begitu. Kalau belum sampai ke situ, belum sampai ke intinya. Kemudian potongan hadis berikutnya, wa manil tamasa ridonnas,
Sebaliknya, siapa yang mencari, berupaya untuk mendapatkan ridho manusia dengan resiko dibenci Allah, dimurkai Allah, maka sakhithallahu alaihi, Allah akan murka kepadanya. Kemudian apa? Wa ashata alaihi nas, Allah akan bikin manusia pun murka kepadanya. Walaupun sepertinya orang ridho, coba lihat orang kaya raya, banyak gak orang di sekitarnya? Kayaknya orang di sekitarnya baik-baik semua. Itu kenapa? Karena antum punya duit. Coba antum bangkrut miskin, orang itu pergi semua. Tuh tanda kalau sebenarnya orang itu gak ridho sama antum, tapi ridho sama duit antum. Antum pas punya posisi pejabat tinggi, banyak orang yang seneng deket sama antum. Begitu jatuh, lengser kedudukan, pergi semua itu orang. Karena mereka bukan ridho sama antum, ridho sama posisi antum. Jadi jangan bangga kalau disenangi orang, dideketi orang, jangan bangga dulu. Jangan-jangan ini bukan karena Allah, dan itu kebanyakan pergaulan. Ibnu Abbas sudah bilang dulu, kebanyakan cinta dan benci hari ini karena dunia, bukan karena Allah. Ya. Makanya kalau kita carinya ridho Allah, enggak pusing, terserah. Mau deketin orang, mau enggak dideketin orang, no problem. Seperti gambar bayi itu, bawahnya tulis no problem. Enggak masalah, hidup tuh kayak bayi itu enak. Bayi itu enggak pernah nyari ridho orang. Namanya juga bayi, enggak tahu menau. Seakan-akan antum gitu sama orang, enggak cari apapun dari orang, enggak berharap apapun dari orang, tapi besar harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid namanya, seperti itu. Kalau belum begitu, belum paham tauhid. Maka dari potongan yang kedua ini, kita juga bisa tarik kesimpulan bahwa siapapun yang mencari dunia justru akan raib dan darinya dunia dan akhirat. Dia mencari ridha orang, Allah murka, Allah juga bikin orang pun murka kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, rugilah orang yang hidupnya mikirin apa kata orang. Enggak berhenti kata orang. Kata penyair, kalamun nasi la yantahi. Ucapan manusia itu enggak akan ada habisnya. Antum mau bagaimanapun, orang tetap ada yang bisa mencela antum. Percuma kalau antum mikirin itu, makanya enggak usah dipikir. Kurang apa baiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa lebih baik daripada Nabi Muhammad? Itu saja enggak selamat dari celaan. Jangankan Nabi, Allah aja enggak selamat dari celaan. Orang Yahudi mencela Allah. Orang Syiah mencela Allah. Orang musyrikin mencela Allah. Orang kafirin mencela Allah. Siapa yang lebih baik dari Allah? Itu enggak selamat dari celaan, apalagi kita ya. Kalau hidup kita ingin mencari selamat dari celaan orang, enggak akan hidup. Mati saja. Atau kalau kata bahasanya Ustaz Zainal Abidin, jadilah orang gila. Antum selamat dari celaan orang. Kenapa itu orang telanjang? Oh, gila. Sudah. Udah gila. Selesai, enggak akan dicela orang lagi. Enggak ada orang goblok, kamu kok goblok banget telanjang gitu kan. Namanya orang gila, enggak ada orang mencela. Jadi kalau antum ingin selamat dari celaan, jadilah orang gila. Antum milih mana? Ya. Milih gila kemudian gak dicela orang, atau milih waras tapi dicela orang, pilih mana? Gak ada pilihan ketiga. Pasti begitu, orang pasti ada yang mencela. Sebaik apapun antum, pasti ada yang gak suka. Pasti, dijamin 100%. Gak ada orang yang gak dibenci orang. Semua kita dibenci. Maka kalaupun kita hidup dan pasti dibenci orang, jadilah orang yang dibenci oleh orang jelek, jangan dibenci orang baik. Kalau antum sampai dimusuhi orang-orang baik, berarti antum jelek. Tapi kalau antum dimusuhi orang-orang jelek, gak masalah. Insya Allah itu tanda kalau Allah ridho kepada antum. Gak masalah ya. Syarhul Ijmali yuhbiruna Nabi SAW. Nabi mengkhabarkan fi hadal hadis, dalam hadis ini, anna man talaba ridallah, siapa yang mencari ridha Allah, bimtithali awamirihi, dengan menunaikan perintah-perintahnya, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya, walam yubali,
bisakhatin nas, dan enggak peduli dengan kemurkaan manusia. Jadi enggak peduli, ingat tuh kata-katanya, enggak peduli dengan kemurkaan manusia. Terserah orang mau ngomong apa, yang penting perintah Allah laksanakan, larangan Allah tinggalkan. Enggak usah pikir kata orang. Ya. Orang mau bilang kamu celananya kebanjiran, oh kamu udah tambah tinggi sekarang, apapun kata orang, terserah, enggak peduli. Yang penting ini larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak peduli dengan murka manusia dan marahnya mereka, wama yuwajihunahu ilaihi minal ihanat, dan apa yang diarahkan oleh mereka kepadanya dari penghinaan. Tuh, manusia itu menghina, mencela, wadduhud, bahkan tekanan-tekanan sampai ke tingkat tekanan fisik. Fa innallaha sayurdi anhu, maka Allah akan ridho kepadanya. Wa sayanzilu mahabbatahu fi qulubin nas, dan Allah akan menurunkan cintanya di hati-hati manusia. Tenang, antum akan dicintai oleh manusia, tapi bukan manusia penjahat yang mencintai antum, tapi manusia-manusia yang punya iman. Kalau sekarang antum hidup kayaknya enggak ada lagi orang mencintai, karena mungkin sudah sedikit orang beriman hari ini. Tenang, antum akan dicintai oleh orang-orang dulu. Mungkin bukan sekarang, tapi nanti di akhirat akan ketemu. Antum ketemu Abu Bakar As-Siddiq, ketemu Umar bin Khattab, akan dicintai oleh mereka karena sama memiliki iman, berkumpul di surga. Apa salahnya? Ya. Apa repotnya kita hidup di dunia ini? Kalau kita kemudian sibuk dengan urusan dunia sampai kita lupa untuk berjumpa dengan mereka, orang-orang beriman di akhirat. Kita takut ditinggalkan kawan-kawan di dunia, tapi enggak takut ditinggalkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Makanya seperti kata seorang ahli hadis ya, ketika dinasihati oleh orang lain, kamu kenapa berani mencela si fulan, perawi ya, perawi hadis, kalau dhaif lemah, ini lemah hafalannya, ini begini. Ini kan mirip hibah, tapi bukan hibah, karena kalau enggak diceritakan begitu, orang akan tertipu. Bukan hadis dikira hadis, karena perawinya palsu atau lemah hafalan dan seterusnya. Ketika dia mencela perawi hadis, ini ilmu jarh wa ta'dil namanya, maka ada orang yang sok suci menasihati, kamu jangan begitu, apa kamu enggak takut nanti di akhirat mereka, orang-orang perawi itu jadi musuh kamu di akhirat. Kata dia apa? Lebih baik mereka menjadi musuhku, lebih baik aku menjadi musuh mereka daripada Rasul yang menjadi musuhku. Coba perhatikan, antum lebih suka dimusuhi Rasul apa dimusuhi manusia? Lebih baik dimusuhi oleh manusia tapi dicintai Rasulullah daripada dibenci Rasulullah tapi dicintai manusia. Nauzubillah min dzalik. Kemudian amma man hawala ridon nas, adapun orang yang berusaha mencari ridho manusia, walau kana dzalika ala hisabiddin, meskipun itu dengan mengorbankan agama, fa innallaha subhanahu, maka Allah yang Maha Suci, saya sakhatu alaih, akan murka kepadanya. Wa sayanzilu bughdha dzalika syakhs, dan akan menurunkan kebencian orang itu, fi qulubin nas, ke dalam hati-hati manusia. Akhirnya manusia pun akan membenci semua. Uqubatan lahu, sebagai akibat baginya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, wala uzaki 'alallahi ahada. Beliau ketika hidup dibenci oleh seluruh ahli bid'ah. Karena memang beliau dalam tulisan, dalam ceramah itu senantiasa mengkritik kesalahan. Maka orang-orang yang dikritik itu pada benci semua. Yang Syiah, yang Jahmiyah, segala macam aliran, Sufiyah juga, semua benci kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi ketika meninggal dunia, apa yang terjadi? Tercatat dalam sejarah, pelayat terbesar itu jenazahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sampai kota Damaskus itu penuh dengan manusia. Sampai gadis-gadis pingitan pun nengok dari atas rumah mereka, nengok jenazah yang begitu banyak orang yang menghadirinya. Diceritakan, sejarah mencatat gak ada yang seperti itu. Bukti kalau Allah cinta kepada manusia, manusia pun akan mencintainya. Walaupun setelah mati, gak masalah. Karena ketika hidup memang gak berharap cinta manusia, gak usah diharapkan cinta manusia. Yang penting cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ya, Allah yang lebih tahu, wallahu a'lam.
wala uzaki 'alallahi ahada. Kemudian faedah dari hadis ini dikatakan di sini tadi wal waqi' yashhadu dzalik, dan kenyataan menjadi saksi akan hal itu. Dan betul, memang orang yang mencari ridha manusia akhirnya dibenci manusia. Ya, orang-orang yang di sekitarnya hanya penjilat, hanya penjilat saja mereka. Yang pertama, itsbatu sifati ridha lillah, penetapan sifat ridha bagi Allah. Yang kedua, anna tamassuk biddin, berpegang teguh dengan agama, sababun liridha illahi wa ridha innas, adalah sebab datangnya ridha Allah dan ridha manusia. Tuh, perhatikan ya, kalau kita ingin dapat ridha manusia, caranya bukan ngemis cinta ke mereka, tapi pegang teguh agama Allah. Kalau antum cari ridha Allah, pegang teguh agama Allah. Kalau antum pegang teguh agama Allah, Allah cinta. Kalau Allah cinta, manusia pun ikut cinta. Dalam hadis qudsi, dalam hadis dikatakan, Rasulullah mengatakan, inna Allah idha ahba abdan, Allah kalau mencintai hambanya, nada Jibril, Allah akan panggil Jibril. Ya Jibril, wahai Jibril, ini uhibbu fulanan, aku mencintai si fulan, fa'ahibbahu, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Dan Jibril pun mengumumkan kepada malaikat yang lain. Jibril pemimpin malaikat. Wahai para malaikat, sungguhnya Allah mencintai fulan, cintailah dia. Malaikat pun mencintainya. Sampai akhirnya dibuat oleh Allah, manusia pun ridho. Dia diterima di muka bumi karena dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tahrimul mujamalah ala hisabiddin, haramnya mujamalah ya, bersikap baik kepada orang dengan mengorbankan agama. Jangan sampai begitu. Jangan sampai antum mencari ridho orang, sampai pun ibu mencari ridho ibu tapi dimurkai Allah, enggak boleh. Makanya la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, enggak ada taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada al-khaliq. Allah berfirman dalam surat Luqman ya, bergaulah dengan baik kepada kedua orang tuamu ya, yang musyrik sekalipun, baik tetap baik, kecuali kalau dia mengajak kepada kekufuran. Enggak boleh taat ya, kepada orang tua. Misalnya orang tua perintah ini bikinkan sesaji ini, enggak boleh itu ditaati, kekufuran. Kemudian yang keempat, isbatu sifatis sukhd lillah, penetapan sifat murka bagi Allah. Yang kelima, almudahana fid dini sababun lisakhatillah, berbasa-basi dalam agama adalah sebab kemurkaan Allah. Jadi agama jangan basa-basi, serius ya. Halal katakan halal, haram katakan haram, itu agama. Kecuali ada maslahat mafsadat ya, itu pertimbangan ulama. Artinya yang haram bisa menjadi halal ketika mendatangkan maslahat yang jauh lebih besar. Itu hukum bisa berubah. Bukan berbasa-basi, tapi ada maslahat dan mafsadat. Kemudian yang keenam, hati-hati, hati manusia maksudnya, bukan hati-hati di jalan. Hati-hati wa tasrifuha, dan perubahannya, hubban wa bughdan, cinta dan bencinya, itu di tangan Allah Ta'ala. Makanya ya, kalau antum yakin dengan ini, gak usah repot-repot cari cinta, semua di tangan Allah. Jadi raihlah dengan cara meraih cinta pemilik hati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, termasuk antum yang mungkin ya, merasa gak dicintai istri misalnya, raih cinta Allah, raih cinta Allah. Kalau Allah cinta sama antum, gampang ya, yang lain akan ikut, yang lain akan ikut. Jadi jangan cari cinta orang, jangan cari cinta istri, kemudian lupa cinta Allah. Na'udzubillah min dzalik. Istri marah gara-gara suaminya gak ngasih duit lebih, gara-gara suaminya disuruh korupsi gak mau, istrinya marah, akhirnya ngikut korupsi kata istri. Ini dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun istri cinta, percuma seperti itu. Makanya ada, mungkin banyak di antara suami berani korupsi gara-gara tuntutan istri. Na'udzubillah min dzalik. Suami berani curang dalam timbangan atau dalam berdagang gara-gara tuntutan istri. Na'udzubillah min dzalik. Ini namanya cari cinta makhluk, bahkan cuma satu makhluk yang hina, dengan mengorbankan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan ini akhir dari dalil dari bab tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan perkara yang sangat penting dalam tauhid. Jadi kalau memang masyarakat benar-benar merealisasikan tauhid, ya, masyarakat yang ikhlas itu luar biasa pengaruhnya. Di antara pengaruh yang kita dapatkan kalau masyarakat bertauhid, di antaranya yang pertama, mereka tidak gampang kecewa ketika terluput dunia darinya. Ya, kehilangan dunia enggak gampang kecewa, itu ahli tauhid. Tidak gampang menyanjung manusia karena dunia. Tidak gampang menyanjung manusia karena dunia. Enggak gampang terpukau dengan orang yang hebat dunianya, enggak gampang terpukau. Itu orang yang bertauhid. Karena yang membuat terpukau itu agama, ya. Ilmu dan amal itu yang bikin terpukau, bukan dunia. Kemudian tidak menyesal ditinggalkan manusia karena memilih Allah Subhanahu wa taala. Itu orang bertauhid. Kemudian ini catatan saya sendiri. Kemudian tidak sedih ketika berjasa tapi yang dipuji malah orang lain. Kadang-kadang orang kalau sudah berbuat baik, wong saya yang bikin kok malah dia yang dapat. Ya enggak masalah, memang sudah takdir Allah begitu. Antum jangan cari manusia makanya. Cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut di posisi manapun. Orang kalau bertauhid, mau jadi pemimpin kek, mau jadi bagian tengah kek, samping kek, bagian belakang sekalipun, tetap bekerja dengan baik. Karena apa? Mencari ridha Allah. Bukan mencari ridha manusia. Kemudian tidak tertipu dengan sanjungan. Orang kalau kuat tauhidnya, walaupun disanjung seperti apapun, enggak kemudian tambah semangat dalam beramal. Biasa, karena biasanya sudah semangat. Karena Allah selalu mengawasi. Allah selalu mengawasi. Jangan kalau bekerja dipuji terus tambah semangat, kalau enggak ada yang muji terus kendor. Enggak ada yang lihat, kendor semangat. Ini berarti enggak ikhlas. Ya. Keikhlasan itu diuji ketika antum enggak dilihat orang. Bagaimana kerja antum? Kalau antum tetap serius, tetap bagus, berarti antum merasa dilihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak berharap besar dari manusia. Orang yang ikhlas itu tidak terlalu berharap dengan manusia. Tidak terlalu berharap dari manusia. Karena dia sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak masalah jika tidak disebut oleh manusia. Tidak dikenang oleh manusia. Tidak masalah, karena itu bukan target, bukan tujuan. Hidupnya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah masyarakat yang ikhlas, masyarakat yang bertauhid. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Barakallahu fiik. Sebagian orang menganggap bahwasanya banyaknya pengantar jenazah itu legitimasi untuk menunjukkan bahwasanya mayit itu baik. Apakah itu benar? Bisa benar, bisa salah. Enggak mutlak benar, enggak mutlak salah. Ya tergantung. Kalau itu mayitnya orang kafir yang ngantar orang kafir-kafir banyak gitu kan. Apakah itu baik? Enggak baik. Jadi tergantung yang ngantar itu siapa gitu. Ya, orangnya itu bagaimana? Enggak mesti. Yang jelas itu bukan ukuran. Makanya saya katakan tadi ketika saya Islam begitu, saya katakan wala uzaki 'alallahi ahada. Ya aku enggak mentazkiyah seorang pun. Itu yang kita ketahui, Allah yang lebih tahu. Wallahu a'lam. Yang lain? Iya. Berpegang teguh dengan agama Allah menjadi sebab datangnya ridha Allah dan ridha manusia. Di sini manusia yang bagaimana? Apakah umum apa khusus? Saya tanya antum dulu, umum itu apa, khusus itu apa? Umumnya kita istilahnya kebanyakan manusia kan kita berpegang dengan agama Allah, banyak rata-rata membenci gitu. Iya. Iya. Bisa umum, bisa khusus. Kalau di dunia mungkin yang ridha itu orang khusus, orang yang baik memang. Tapi kalau sudah mati, orang umum pun bisa mencintai. Seperti kisahnya Ibnu Taimiyah tadi. Ya. Musuh-musuhnya pun akhirnya mengakui kalau ini orang baik. Sampai begitu. Ya.
Itu bukti bahwasanya memang dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, yang langsung dulu. Tadi kita sampaikan masalah terima kasih kepada manusia, ada yang sampai mencium tangan. Saya mau tanya kan, siapa kepada siapa yang diperbolehkan atau dijatuhkan tangan? Mencium tangan ya. Mencium tangan pertama bukan sesuatu dari agama. Artinya enggak ada dalil tentang perintah atau larangan, enggak ada. Itu kembali kepada adat. Ya, mencium tangan itu adat. Kalau orang Indonesia itu cium tangan, kalau orang Arab itu cium jidat. Jadi kalau kepada sesepuh, kepada orang alim itu salaman gini, mau dicium itu jidatnya. Biasanya orang yang alim itu tawadhu juga, dia enggak mau dicium gini, akhirnya cium-ciuman malah. Itu adat saja ya. Silakan, enggak masalah cium tangan orang tua sebagai bentuk penghormatan saja ya. Penghormatan kepada orang tua, kepada guru, boleh. Boleh cium tangan, tapi yang jelas enggak ada itikad macam-macam. Jangan cari berkah, enggak ada. Karena itu bukan agama. Itu adat saja, penghormatan saja. Kemudian juga syarat yang kedua, selain enggak boleh cari berkah, jangan sampai menundukkan kepala kita. Jadi kalau tium, angkat tangannya gitu. Kalau sampai nunduk itu ruku, bahaya. Enggak boleh kita ruku kepada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya tentang doa untuk berbuka puasa. Allahumma lakasumtu. Dan seterusnya, hadisnya dhaif. Dan ketika saya sampaikan kepada keluarga saya dan mengajak mengamalkan doa berbuka puasa yang hadisnya hasan, da badoma utal tiluruk wa tabatal ajur insyaallah, lalu mereka nanya, lalu kenapa selama ini orang-orang banyak menggunakan doa yang hadis dhaif dari dulu? Bagaimana cara menjelaskannya Ustaz? Syukran jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menjelaskannya? Ya, harus tahu sejarahnya gitu. Kalau mereka berdalil udah banyak orang dan dari dulu, diruntut dulunya kapan gitu kan. Nah, caranya pembuktian memang. Kita kalau menjelaskan orang itu pakai data fakta itu akan jelas. Mana yang lebih dulu? Ya. Apakah yang dahabat doma'u apa yang Allahumma lakasumtu? Nah, itu kan dirunut pakai ilmu. Kalau enggak pakai ilmu susah. Kita menjelaskan pakai apa? Pakai logika, enggak bisa pakai logika. Pakai data dan fakta. Jadi hadis dhaif itu muncul karena ada perawi yang lemah. Sementara ada hadis yang sahih, yang itu benar-benar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahih atau hasan, makbul. Kalau yang lemah itu dicurigai ada campur tangan selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari situlah maka ulama menyingkirkan itu. Ulama sudah menyingkirkan, tapi umat belum bisa menyingkirkan. Mungkin itu sudah tersebar di kitab-kitab dan belum bisa ditarik gitu. Enggak. Sesuatu kalau sudah beredar, nariknya kan susah. Susah nariknya. Dulu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sebagai khalifah pernah menangkap orang zindik. Zindik itu orang munafik yang sangat benci kepada Islam. Diinterogasi dan mengaku sudah memalsukan 14.000 hadis. Bagaimana itu? Baru satu orang. Bagaimana kalau 1.000 zindik? Sudah bisa dibayangkan betapa banyak hadis itu tersebar di muka bumi ini yang palsu, bukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Allah tidak menugaskan para ulama untuk menjaga hadis Rasul, ya sudah, kita hidup penuh dengan kepalsuan. Makanya tugas kita kalau gitu apa? Ngikut ulama ahli hadis. Ini hadisnya dhaif atau hasan atau sahih. Kita ngikut ahli hadis, jangan ikut kebanyakan orang. Kebanyakan orang itu enggak tahu hadis. Apalagi Allah udah bilang di Quran, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Kalau kamu mentaati kebanyakan orang di muka bumi, akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Karena kebanyakan orang enggak punya ilmu. Yang punya ilmu tuh ulama, dan ulama tuh sedikit ya. Jadi gitu ya, mungkin cara penjelasannya begitu ya. Kita beragama bukan mengikuti banyak orang, tapi kita beragama mengikuti
hujjah, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah pun yang sahih, karena ada As-Sunnah yang dipalsukan, yang dibuat-buat oleh manusia. Masih ada? Ya. Nah, barakallahu fiik. Inna rahmatallahi, inna rahmati sabaqat ghadabi, kata Allah. Sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku atau mengalahkan murkaku. Itu kata Allah Ta'ala. Pertanyaannya dalam hal apa? Dalam segala hal. Dalam banyak hal. Ya, kalau rahmat Allah impas dengan murkanya, gimana nih logikanya? Jadi kalau rahmat dengan murka itu impas, sama, seimbang, adil gitu. Maka kalau ada orang baik dikasih pahala, orang jahat dikasih adab. Enggak tersisa orang di muka bumi. Ya, Allah ini enggak impas dalam membalas hari ini. Allah itu sangat mendahulukan rahmatnya. Kalau Allah murka, seimbang saja dengan rahmat, enggak tersisa orang di muka bumi ini, karena dosa kita lebih banyak daripada pahala kita. Kebanyakan orang itu dosa semua, termasuk kita, enggak cuma mereka, kita. Kita itu dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Makanya Allah itu karena rahmatnya Allah tunda itu. Rahmatnya lebih banyak sehingga murkanya nanti disimpan di akhirat. Lebih duluan rahmatnya sabaqat ghadabi. Jadi rahmat Allah lebih mendahului murkanya. Murkanya nanti disimpan di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai menemui murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai di sini kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.